Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sobat 26 dimanapun kalian berada. Masih jalan-jalan di area sekitar Lembang, Bandung bersama teman-teman saya di kantor. Ini kita mengunjungi The Great Asia Afrika. Jujur saya belum pernah kesini ya. Ini lokasinya persis di depan farmhouse. Kalau saya bersama keluarga dulu pernah di farmhouse. Sayangnya tidak saya liput ya. Untuk tempat wisata saya sendiri ini intinya miniatur negara-negara yang ada di Asia Afrika. Untuk parkirannya cukup lebar, untuk bis muat banyak, untuk kendaraan pribadi bisa langsung masuk di dalamnya. Untuk tiketnya itu kita dapat free minum ya. Di sini itu bentuknya itu tempat wisatanya lembah, jadi kita masuk terus nanti ke kiri, nah ini langsung disuguhi pusat oleh-oleh. Kalau food courtnya ke arah kiri ya, tempat penukaran minumnya, kupon minum. Nah ini kita terus lurus ke sana. Untuk daya tarik yang di The Great Asia Afrika itu adalah lokasinya yang dekat dengan interkoneksi ya, maksudnya dari farmhouse, kemudian dari pasar apung, kemudian resto-resto itu dekat. Ini di pinggir jalan. Area di sini ada banyak area berkonsep Indonesia, area Korea, Jepang, Timur Tengah, Afrika, India, Thailand, dan spot-spot foto yang cukup banyak. Ini sebenarnya kalau yang favorit itu katanya di yang area Jepang, cuman saya tidak menuju ke sana karena waduh, jalannya ke bawah itu ternyata cukup menguras energi sobat. Nanti saya videokan, bisa melihat. Jadi ini tuh turun terus sampai ke bawah. Kalau saya sih, kalau misalnya mengajak orang tua atau anak-anak, sebenarnya agak repot, kecuali kalau fisik mereka cukup bagus ya. Jadi kalau di sini memang fisiknya harus bagus. Untuk lokasi sendiri ini terletak di Jalan Raya Lembang Bandung nomor 71 Gudang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Untuk jam bukanya itu jam 7 sampai jam 6. Untuk tiketnya Rp50.000 per orang, dengan anak di usia di atas 2 tahun tetap bayar penuh. Sekali lagi Rp50.000 sudah dapat voucher minuman ya. Ini sepanjang ini tuh bisa dipakai untuk spot foto-foto. Memang kalau melihat lokasinya Instagramable atau untuk kulaan foto itu memang banyak lah itu. Nah itu kita masih ke bawah sono itu. Nah ini nanti dari video ini saya videokan sampai bawah. Saya dan teman-teman ya sampai tengah saja, kemudian kita nanti naik lewat lift itu ya, naik lift yang biayanya berapa kemarin ya, kalau nggak salah 10.000 juga. Nah ini area yang terlihat kubah-kubah itu area Timur Tengah. Sebenarnya area yang bagus itu yang bawah sobat, cuman karena kemarin kita itu pas ke area Bandung dan sekitarnya berwisata di beberapa tempat, jadi ya saya sendiri agak males dan juga hemat energi karena kakinya neng boso jowo ini wis nganti keder. Nah itu ada tangga atau jalan itu terus ke bawah sana. Di bawah sendiri itu ada sungai ya. Sebenarnya ya saya perlu jujur, kalau nanti sobat berkesempatan untuk bisa mengunjungi The Great Asia Afrika itu, kalau pas stamina nya cukup sampai bawah. Cuman karena saya memang menghemat energi untuk ke tempat wisata yang lain, jadi ya itu tadi lah itu sih sampai sono itu yang ada seperti payung-payung itu. Oke, itu saja. Silahkan nanti bisa ditonton sampai selesai sedikit gambaran tempat ini.
apabila sobat mau mengunjungi ke sini, hanya saja catatan dari saya kalau bawa anak-anak atau orang tua, usahakan fisiknya cukup bagus. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengembalian video yang mungkin kurang pas. Kalau suka silahkan like dan subscribe, kalau tidak suka boleh skip. Selamat pagi, sore, siang, sore, siang, malam, sobat 26 dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.